Hai Dede, apa kabar? Halo Tita, apa kabar Ta? Sehat-sehat, semoga Sehat, sehat-sehat ya. sehat-sehat semua, sehat-sehat. Iya, mau ngucapin makasih banyak ya hari ini udah bisa join dengan acara kita, acaranya Ganara Oh, sama-sama, Nusantara thank you banget loh, Fest. udah ngajakin hadir di sini. Seneng banget, kita sebetulnya kan Akhirnya ya? iya akhirnya. Akhirnya. Jadi, aku jelasin sedikit ya tentang Ganara Art dan Nusantara Art Fest. Jadi, kalau Ganara Art sendiri kan aku sebagai pendirinya dan kita tuh sekolah seni rupa yang memang menyasar murid-murid dari usia balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan Ganara Art ini semenjak bulan Maret tahun ini kita sudah mengalihkan kelas-kelas kita jadi online. Karena kita mengalihkan kelas online, kita berpikir kita harus punya sebuah wadah nih untuk bisa diakses oleh semua orang. Dan kebetulan banget kita kerjasama dengan Emina Cosmetics untuk membuat Nusantara Art Fest Online. Jadi Nusantara Art Fest Online ini sebetulnya memang kita jadikan wadah untuk bisa menampung berbagai inspirasi budaya Nusantara. Di dalamnya itu kita menunjukkan banyak tutorial-tutorial, jadi ada tutorial seni rupa, prakarya, ada tutorial tari, musik, dan juga ada tutorial kuliner, tutorial masak. Nah, kenapa hari ini aku mau ngajakin Dede ngobrol, sebetulnya kepengen banget bisa dapetin insight juga dari Dede mengenai kecintaannya terhadap makanan Indonesia gitu. Dan sebenarnya kan memang cara belajar sekarang udah berbeda ya gitu. Orang tuh melihat gitu, kita maksudnya nggak ngomongin tentang anak-anak aja gitu, tapi semua orang kan everybody's learning online gitu ya. Dan melihat sebuah visual tuh kan jadi berbeda gitu. Dan aku senang banget ya Warteg Gourmet dan pengen banget denger ceritanya gitu. Apa sih yang what's the driving force behind it gitu, apa sih yang saya mendorong Dede, seorang Dede Akbar gitu, untuk akhirnya membuat Warteg Gourmet? Boleh cerita sedikit ya? Iya. Jadi sebetulnya Warteg Gourmet itu emang passion project ya gitu, kayak creative project aku yang waktu itu dibikinnya tuh ketika aku sempat kerja di Singapura beberapa tahun. Waktu itu ketika aku pulang ke sini gitu kan, aku kayak menemukan satu hal baru gitu loh, yang waktu itu susah banget aku temuin, which is makanan kita punya gitu, makanan Indonesia gitu kan. Jadi pas ketika aku pulang tuh aku punya perspektif baru lah ngelihat makanan sebenarnya udah biasa banget kita lihat gitu kan. Tapi ketika aku waktu jauh di sana tuh kayak something yang nggak pernah aku bisa nikmatin gitu kan, tapi ketika pulang ke sini jadi sesuatu yang heboh buat aku gitu loh. Tapi mungkin orang nggak ngeliat gitu ya, jadi mungkin itu yang nggak aku kenapa aku bisa kayak jatuh cinta lagi gitu loh terhadap makanan Indonesia. Dan waktu itu kebetulan di sini tuh orang tuh pada heboh makanan apa ya, makanan di luar lah banyak lah gitu kan. Terus kalau makan tuh kayaknya selalu makanan bukan makanan Indonesia gitu loh. Jadi kayak waktu itu kayak ngeliatnya kayak kok kok trennya kebalik ya, dan selalu jadi pemahaman yang sama gitu, bahwa kita tuh nggak pernah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Mm-hmm. Jadi selalu yang diagung-agungkan itu adalah hal yang dari luar gitu kan. Terus kayak nggak gini sih ya harusnya gitu loh. Terus berarti emang aku ngerasa bahwa udah kalah pamor aja kayaknya makanan Indonesia gitu kan. Terus kayak ngerasa bikin something kali ya yang lucu gitu, apa gitu kan, yang kira-kira bisa bikin orang lagi gitu soal ke makanan Indonesia gitu. Salah satunya ya cobalah kita bikin project si Warteg Gourmet ini gitu. Karena memang ya buat aku sih waktu itu yang accessible makanannya adalah makan warteg ya gitu, karena bisa either aku selalu makan di rumah atau di kantor makannya selalu di belakang gitu. Jadi itu yang bikin urge bahwa kayak makanan gue juga nggak kalah sih sama makanan yang lo makan semua gitu. Tapi
pada dasarnya adalah makanan yang sebenarnya udah lu lihat sehari-hari gitu. Jadi ada satu kebanggaan dan ketidakmaukalahan sendiri gitu ya, yang aku coba ciptakan untuk orang bisa ngelihat ini nih sebetulnya yang selama ini udah lu lewatin tuh ini gitu, lu bisa lihat lagi sekarang dengan perspektif yang berbeda gitu. Kurang lebih sih gitu. Oke. Kalau dari soalnya cara menampilkannya itu sebetulnya kalau yang menarik buat aku ya gitu. Bahwa it doesn't take away the essence of the food gitu. Jadi maksudnya memang esensi makanannya tetap ada gitu, hanya memang tampilannya aja yang berbeda. Dan memang rasanya juga kemungkinan besar sama gitu, hanya memang ditaruhnya dengan gaya yang berbeda gitu. Jadi itu sebetulnya yang menarik banget, bahwa memang perspektif baru terhadap sesuatu yang lama itu kadang-kadang memang dibutuhkan ya gitu, supaya memang bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin cara melihat berbagai hal di dunia itu berbeda dengan orang-orang sebelumnya gitu. Iya kan maksudnya? Iya. Jadi karena kan kayak bikin sesuatu hal yang hal itu jadi relate lagi gitu sebenarnya. Ya tergantung yang mau relate ke siapa gitu. Cuman sekarang kan kayak lebih relate ke anak-anak muda mungkin. Ya gitu deh gitu. Iya. Yeah. Gimana caranya bisa bikin itu kena lagi dengan anak muda lah. Iya, dan itu sebetulnya kata-kata itu menarik banget sih, relate gitu, karena memang kayaknya with all that's been happening gitu, dan segala macam yang memang kita terima via online gitu ya, kalau misalkan memang hal yang kita lihat tuh nggak relatable buat kita, itu juga ya pasti di skip gitu. Jadi tidak akan menimbulkan lasting impact. Ya nggak usah ngomong lasting gitu, tidak akan menimbulkan impact. Jadi nggak akan membuat lo berhenti ya, lah gitu. Powernya gitu. Ya, benar. Oke, okay, menarik ketika, banget. Jadi iya, jadi ketika kalau ngomong itu memang sebetulnya kayak gimana caranya fisikal kan lu punya apa ya, karya kita gitu kan punya stopping power yang kuat gitu di mata orang. Jadi pembedanya itu apa sih gitu. Jadi ketika kita bikin A yang bikin beda dengan B apa. Jadi itunya sih. Jadi memang harus diulik gitu, dieksplor sebenarnya nih apa gitu yang bisa bikin jadi beda dengan yang lain. Tapi esensinya tetap sama buat makanan Indonesia. Ya, dalam kasus ini adalah makanan Indonesia gitu ya. Dan kan maksudnya dulu Dada tuh memang profesinya kan sebetulnya sebelumnya desainer ya. Iya. Oke. Okay. Dan itu dan aku sebenarnya pengen tahu sih gitu, maksudnya how do you take in the design factor gitu into this? Karena kan maksudnya kadang tuh karena aku kan juga dari seni gitu, maksudnya aku pelukis gitu, tapi kadang memang hal-hal yang aku bayangkan di dalam pikiran aku, maksudnya kayak warna atau bentuk atau apa gitu, mempengaruhi aku dalam membuat struktur kerja juga gitu. Does that work for you too atau gimana? Oh iya, iya banget gitu. Jadi emang pikiran aku sebenarnya art base ya, maksudnya art director, designer yang selama ini kerjanya di advertising, di bagian periklanan. Memang semua komponen-komponen desain, komponen seni dan komponen messaging itu memang nempel banget gitu kan. Jadi itu yang memang mengasah, maksudnya mengasah project ini tuh sebetulnya bisa jadi kayak gini gitu kan, dalam eksekusi ataupun di idenya sendiri gitu. Jadi karena memang pas awalnya gimana cara bisa bikin ide yang kontradiktif gitu kan, sebetulnya antara makanan warteg, makanan yang paling hina gitu kasarnya, sampai ya kita padukan dengan sesuatu yang sangat aristokrat gitu ya, fine dining, pecahnya tuh di mana nih gitu, jadi memang harus ada clash gitu kan sebetulnya antara yang di atas sama yang di bawah gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi suatu, pas mikir itu kayak mungkin itu be something ya yang bisa dieksplor lebih jauh lagi gitu. Ketika dilanjutin lagi ternyata komponen-komponen kreatif itu banyak banget, komposisi terus juga
semuanya tekstur dan segala macam, belum lagi menyentuh bagian memasaknya, bagian kuliner yang lebih dalam lagi gitu. Jadi udah mah secara visual terus dipikirin, secara apa namanya dalamnya si resep dan makanan ini juga harus bisa lebih tahu lagi gitu kan. Jadi memang eksplorasinya sih luar biasa gitu ya. Maksudnya banyak komponen yang dibuka gitu. Dan karena untuk bisa bikin makanan sesederhana ini pun sebenarnya bukannya gampang dan waktu menggampangkan, tapi ada proses-proses yang sebenarnya bisa di proses yang lebih thoughtful lah gitu sebenarnya, yang bisa dipikir lebih jauh, yang bisa bikin makanan ini sebenarnya epic gitu. Maksudnya nggak sekedar hanya telur ceplok doang, tapi kalau telur ceplok itu dibikinnya benar-benar mindful, itu luar biasa sih jadi. Tapi ya lebih ke sana lah arahnya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita narik lebih jauh lagi gitu ya, mengenai si masakan-masakannya sendiri gitu. Apakah maksudnya Dade sendiri emang suka masak berarti? Suka sih. Suka. Jago masak atau? Enggak tahu ya. Kayaknya sih emang kayak. Kata orang-orang jago masak gak? Ada sih yang bilang. Tapi yang penting suka makan gitu kan. Suka makan, lebih ke arah kayak suka ngulik aja sih, suka makan, suka masak gitu kan. Karena emang sebenarnya mungkin dari kecil juga udah deket sama dapur gitu, deket sama makanan gitu kan. Terbiasa. Kalian suka juga ngeliatin orang proses masak gitu kan. Kayak iya kayak menyenangkan aja ngeliat orang masak gitu. Terus akhirnya emang dari kecil deket sama dapur, deket sama apa namanya makanan, jadi memang lebih adalah exposure ke situ, jadi nggak asing gitu. Karena emang suka masak. Karena emang kelihatan sih, maksudnya bukan sesuatu yang memang kan kadang sebagai orang kreatif atau desainer atau misalkan if you create an artwork gitu ya, kadang memang bahan-bahan yang ada di sekitar yang memang jadi inspirasi itu bisa jadi memang sesuatu yang dirasa biasanya yang paling common adalah memang sesuatu yang dekat di hati gitu ya. Jadi yang memang evoke passion kan gitu pada saat kayak semacam ada mungkin tarikan yang kuat gitu ya dari si makanan-makanan tersebut gitu. Bukan hanya kerinduan pas lagi balik dari Singapura aja gitu, tapi memang karena dari dulu udah menjadi sesuatu yang memang di apa ya, dirayakan mungkin ya di betul, rumah, betul. Gitu. Iya, jadi emang kan sebetulnya emang kan kebetulan yang aku angkat di sini kan memang makanan hari-hari gitu ya, makanan yang dari kecil kita udah tahu gitu sebetulnya. Jadi emang sebetulnya something yang pada dasarnya emang udah dekat sama kita gitu kan, yang accessible juga buat aku bikinnya. Terus tinggal dibuka lagi sebenarnya ada apa lagi di balik ini gitu. Jadi nggak usah. Basically sih sebenarnya untuk mencari sesuatu nggak usah jauh-jauh gitu kan, yang dekat aja dulu gitu ya. Kita bisa explore gitu sebetulnya. Dan yang menarik lagi emang sebetulnya jadi keinget gitu bahwa sebenarnya ini makanan dulu, makanan ini tuh kayak dulu sebenarnya dulu aku SMP tiap hari pulang eskul makannya pasti ke warteg depan sekolah gitu. Emang dari kecil emang udah terlatih gitu untuk makan di warteg. Jadi emang sebenarnya untuk makanan kayak gini kayak ini emang makanan ini emang gue banget sih gitu. Emang aku banget lah gitu. Jadi rasanya ya udah, karena basically buat aku sih ngeliatnya bahwa warteg atau makanan kayak gini tuh kita banget lah Indonesia gitu. Nggak pernah makan ini. Tapi memang cara ini memang malu mengakuinya aja gitu loh. Tapi dasarnya ini adalah makanan sejujurnya orang Indonesia ya ini. Gitu. Kalau yang untuk sesi kita kali ini sebetulnya sih aku pengen tahu lebih banyak tentang proses kreatifnya Dade juga gitu. Mungkin bisa share juga ya, karena pasti banyak banget yang memang di sini untuk sesi yang ini gitu. Mungkin teman-teman yang lihat udah tahu gitu tentang Warteg Gourmet. Tapi kan sebetulnya
all the steps behind it itu kan the process. Kita we're talking about the process ya gitu. Maksudnya kita waktu itu sempat ngobrol juga ya gitu sebelum ini bahwa kelihatan di end result-nya itu sebetulnya itu membutuhkan 4 proses yang lama gitu. Dan itu sebetulnya sesuatu yang memang menurut aku tuh menarik banget untuk kalau misalnya bisa dikupas lebih dalam gitu. Kayak gitu sih. Iya sih. Iya. Jadi sebetulnya proses proses kreatifnya itu bisa dari mana aja gitu. Karena kayak tadi yang Tita bilang gitu. Sebetulnya dari warna, komposisi, bahan dan segala macam tuh menentukan ibaratnya menentukan sebenarnya kita yang mau bikin itu apa. Misalnya itu karya kita mau seperti apa gitu. Karena sekarang aku lebih menggambarkannya bahwa si media aku sekarang adalah piring gitu loh. Piring ini mau aku bikin karya kayak gimana gitu, dan triggernya, trigger kreatifnya itu sebenarnya apa aja sih gitu, which is bisa jadi apa aja gitu. Salah satu contohnya mungkin dari warna gitu ya, warna juga kayak bisa lihat sesuatu dari sekitar kita gitu. Misalnya kayak coba aku share ini ya. Gitu. Bentar ya. Ya, silakan kalau mau di share. Jadi kayak misalnya salah satu contohnya adalah aku mau share lukisan ini gitu ya, misalnya gambar ini gitu, kayak warna yang aku lihat kayak ini trigger banget nih, aku cukup menarik gitu kan, ada merah, ada hijau, ada kuning, somehow kayak ada cukup menarik untuk dijadikan smarties, right? Palet warna, ya. Terus habis itu kayak apa ya gitu, yang yaudah biasanya kan kayak inspirasi bikin apa gitu, yaudah kita ambil palet warna dari kesan ini gitu kan. Lalu biasanya proses kreatif selanjutnya itu adalah aku bikin sketsa dulu biasanya gitu. Jadi basically sih sketsanya itu bisa jadi okay. Ini gitu. Jadi misalnya biasanya kalau misalnya bikin menu atau bikin masakan, biasanya kan kita tahu nih elemennya apa aja, terus kita mau desain seperti apa gitu. Jadi ketika kita desain makanan juga langsung kita kira-kira ini di sini, dan kita udah tahu sebenarnya elemen-elemen dalam makanan itu apa aja gitu kan. Dari situ sangat memudahkan kita banget untuk turun ke eksekusi. Oke. Itu masak yang udah kita mau bikin lah gitu sebenarnya. Yeah. Jadi kayak misalnya kayak sekarang aku coba bikin ya gitu kira-kira dengan si inspirasi warna kayak tadi tuh kira-kira kita bisa bikin apa sih gitu ya. Kita ini di jalan ini ya, kita ya mikir aja ceritanya piringnya aja gitu. Oh ini aja kita bulu tanah. Oke. Gitu ya. Ya sih. Terus kalau saya kira-kira dari piring ini kira-kira bikin apa ya, bisa jadi dua. Antara kita bikin dari nol, kita mau bikin menu baru, kira-kira mau kita mau bikin apa, atau sebenarnya kita ngelihat availability makanan yang ada apa, dan kita mau bikin kayak gimana di piring gitu. Okay. Jadi sebenarnya proses kreatif itu bisa nggak ada urutannya sih sebetulnya. Mm-hmm. Kayak misalnya gini, kita punya, kebetulan aku punya timun gitu ya, timun. Aku pasang timun, pasang timun buat kulit gitu ya. Oh, lucu banget timunnya. Let's say gitu ya. Terus kira-kira aku juga punya, aku punya telur. Aku
ada apa lagi? Oh, ada sayur, ada tumis. Tumisan sayur labu. Mungkin bisa jadi tahu gitu ketika kita ngelihat bikin sketch ini kan, oh yang di sini warnanya lebih juga mungkin cocok jadi aksen gitu ya, mungkin nggak harus kita nggak akan ngisi banyak di sini gitu. Nah, oke. Nah, jadi mungkin kira-kira oh gitu. Jadi kayak feelingnya juga diasah ya gitu ya, pada saat naruh ya. Betul gitu, ketika kita merencanakan ini juga oh udah tahu kira-kira apa. Oh ternyata di sayurnya juga ada cabenya gitu. Cabenya kecil-kecil mungkin oh bisa jadi oh lucu juga ternyata kalau kita pisah-pisahin satu-satu gitu agak lebih keluar gitu warnanya gitu kan, satu dimensi aja. Gitu kan. Terus juga timunnya mau kayak gitu kan, timunnya ada timunnya mau dipakai kulit pinggirnya atau enggak ya gitu kan. Nah, kalau pinggirnya kan dia agak masih ada kayak ada garis gitu kan. Jadi pas ketika kita gambar ini kayak kebayang lucu juga kalau pakai gitu atau enggak juga tapi kayaknya untuk kayak ini kayaknya lebih lucu kalau masih ada gitu. Nah, ini aku sambil kira-kira aja ya. Ya. Nah, terus dalamnya apa lagi yang kira-kira kita punya? Misalnya esai sambel. Kita punya sambel nih. Sambelnya taruh mana ya? Gitu. Terus karena ini udah cukup sistematik, kita pun kayak dipecahin lagi deh gitu biar nggak terlalu bener gitu, biar nggak terlalu literal gitu. Jadi kayaknya harus ada satu elemen yang memberontak sedikit gitu ya, biar agak lebih menarik gitu. Mungkin dari minyak baladonya nih, mungkin aku bisa bermain dalam arti kata bahannya akan aku di apa namanya, di ekspresif gitu ya. Biar nggak terlalu kaku gitu. Lucu banget nih. Kira-kira oh kayaknya kalau gini agak kebanyakan ya gitu. Deh kayaknya apa namanya, kita aja tes aja kali. Oke. Mungkin we'll see nih kita di oke. Gitu kan. Oke. Tapi menarik banget ya gitu ngelihat prosesnya gitu satu-satu dan apa namanya elemennya semua akhirnya jadi saling berhubungan satu sama lain gitu, nggak cuman ditaro-taro aja gitu. Maksudnya kan orang suka mikir gitu. Betul. Ya maksudnya ini main ditaro-taro aja gitu, padahal sebetulnya ini kira-kira kalau di sini terus habis itu ditambahin di sini dia akan menambahkan apa gitu kan. Betul. Karena biasanya kan insight kita biasanya untuk makanan Indonesia tuh karena udah saking terbiasanya. Biasanya tuh kita makan Indonesia ya begitu, harus begitu. Which is mungkin nggak ada salahnya sama sekali gitu. Cuman mungkin aku gitu sebagai orang yang gatel visual gitu ya, kayaknya bisa nih, kayaknya diapain lagi nih, mungkin bisa gitu loh, kayaknya bisa lebih bisa dipikirin lagi gitu dalam bentuk penyajiannya gitu ya kayaknya. Kan udah bertahun-tahun nih begini aja nih, masa gini aja sih lu terima-terima aja gitu, siapa bilang nih bener juga gitu kan, kayak bisa kali dibikin lain gitu kan. Jadi mungkin kita gitu banget aja kali sekarang gitu loh, kayak udah mulai mempertanyakan gitu kan sebenarnya apa ya kayak gitu, apa kayak gini. Mungkin juga itu sebenarnya yang bikin kreativitas kita juga lebih terbuka gitu ya, bahwa siapa bilang lipstick harus merah gitu kan. Bisa jadi hitam juga. Atau bisa jadi, you know, warnanya unexpected gitu. Tapi justru itu yang bisa bikin sesuatu, melahirkan sesuatu yang lebih baru gitu kan. Kira-kira bakal, maksudnya tadi kan that's like the doodling part, right? Nah, sebenarnya penasaran banget sih pengen lihat plating part-nya. Dede. Apa mau di... Cuma di set up dulu atau... Ya, kita plating bisa. Oke.
Ini menarik banget sih ininya apa namanya? Bahkan maksudnya ini baru dalam bentuk gambar aja udah sangat-sangat ini sih udah apa ya secara secara visual tuh udah enak banget dilihatnya gitu. Soalnya kayak permasalahannya yang aku temuin sekarang tuh kebanyakan tuh bukannya shortcut ya, cuman kadang-kadang banyak dari kita tuh suka melupakan proses menuangkan ide di kertas gitu loh. Ide di sketsa tuh buat aku penting sih gitu loh untuk bisa mentranslate biar kita nggak terlalu abstrak gitu ya. Misalnya kan kita punya sesuatu kayaknya menggebu-gebu apa kadang-kadang di kepala kita cukup berlari-lari gitu kan. Jadi salah satu cara untuk bisa menenangkan itu tuh biasanya memang dengan men-sketsa. Ya, dengan sketsa atau menuliskan ide dari kita gitu kan. Biar gak terlalu gila di kepala gitu sebetulnya. Nah, kadang kebanyakan kalau aku ngajarin workshop juga aku lebih menenangkan apa namanya untuk lari ke proses ini dulu gitu. Karena kalau enggak banyak kan ketika udah sampai di piring orang tuh kayak apa ya gitu sampai akhirnya mereka kadang-kadang suka bingung sendiri gitu. Jadi ini salah satu karena abis begini kita biasanya kalau kita latihan terus emang jadi banyak banget alternatif apa namanya settingan kita mau seperti apa gitu. Jadi itu benar-benar ngebantu banget untuk develop ide apa yang kita mau bikin gitu. Ini soalnya memang itu kan sebetulnya dari penelitian juga menunjukkan bahwa kalau misalkan anak-anak dibiasakan untuk menggambarkan ide mereka, kayak atau misalkan belajar sesuatu lalu mereka gambar apa yang mereka terima, itu mereka jadi jauh lebih ingat dibanding mereka lihat ataupun mereka dengar gitu. Jadi betul, karena betul, itu kan langsung betul. Apa ya? Maksudnya pola pikirnya kan langsung menerjemahkan apa yang dipelajari menjadi sesuatu yang kayak dia mempunyai satu kode sendiri ya pada saat dia coret-coret gitu atau dia gambar-gambar doodling atau apa, dan proses itu yang membuat dia pastinya lebih lebih ingat dibanding kalau misalkan dia cuma ngelihat aja atau cuma dengar gitu, maksudnya ngafal. Iya, benar-benar. Itu proses-proses yang beda juga tuh sebetulnya. Iya, kan? Betul. Selama ini orang mungkin maksudnya di pendidikan mungkin mikirnya emang cara pola belajar anak tuh cuma tiga gitu ya, maksudnya ada mode, maksudnya kinestetik tuh yang dia harus bergerak atau misalkan dia audio ya dia harus dengar, visual tuh dia harus lihat gitu. Tapi yang bagi yang bahwa dia tuh sebetulnya pada saat dia menggambarkan apa yang dia pelajari itu sebetulnya yang paling ini gitu, yang paling apa, yang paling bahkan akhirnya jadinya paling diingat gitu. Menarik banget sih soalnya selama ini kan juga ya mungkin karena banyak itu ya, banyak kayak cooking show dan sebagainya di luar gitu, jadi kan kita itu kan semacam ini ya, semacam ada there's this ideal situation di mana kayak udah bisa langsung taruh gitu, padahal sebetulnya kan prosesnya banyak ya gitu. Yeah. Dan emang yang sebetulnya mestinya jadi highlightnya adalah sebenarnya prosesnya, karena akhirnya dia bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya pada saat prosesnya kita juga nggak betul-betul apa ya mindful ya gitu dengan bahan-bahan yang kita punya, itu tuh kemungkinan akan susah untuk jadi sesuatu yang secantik ini gitu misalkan. Jadi betul. Kayak gitu sih. Itu sebetulnya balik lagi ke gimana cara kita ngelihat berbagai hal di sekitar kita juga ya, Dek, ya nggak sih? Iya banget. Karena iya orang tuh gimana benar-benar gimana mengasah kita lebih sensitif untuk bisa ngelihat ini sih apa namanya? Lebih peka gitu dengan sekitar kita sebenarnya, apalagi yang bisa yang ya sebenarnya hal-hal yang bisa diangkat tuh banyak banget gitu. Betul. Di sekeliling kita gitu ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah aneh-aneh. Jadi kalau kata orang tuh bikin apa ya, inspirasinya apa ya, ya lihat yang terendah kita dulu, itu pasti bisa sih semuanya. Gantung kita mau atau enggak gitu. Iya. Betul. Setuju. Iya.
Kita mau coba coba kali ya. Iya, boleh, boleh. Pengen banget lihat. Jadi, ini adalah semua bahan-bahan yang aku punya di sini gitu. Oke. Okay. Si ketimun, gitu. Ketimun ini timun pasar biasa gitu yang sekarang aku coba bikin dia jauh lebih tipis. Karena kenapa enggak gitu ya, selama ini kadang-kadang orang motong apa motong timun suka asal aja, tebel-tebel. Aku cuma pengen bikin yang agak beda sama yang lain aja gitu, tipis. Dan ini agak lebih cantik kelihatannya dan lebih gampang untuk diaplikasiin. Lalu punya tadi si tumis daun. Ini daun pepaya bukan sih? Labu. Ya, pucuk labu ini. Oh, labu. Pucuk labu. Oke, oke. Lalu sebenarnya bisa apa aja ya, asal warnanya hijau. Dan ini bentuk tumisan aja sih. Lalu ada si telur balado. Oh. Sebalado ini. Dan ini sengaja minyaknya aku pisahin. Untuk bisa ngaplikasiin apa namanya di piringnya lebih gampang nanti. Oke. Okay. Gitu. Lalu ini yang aku pisahin juga si cabenya. Cabe si baladonya aku pisahin gitu. Lalu tadi seingat aku ya. Misalnya kita stop dulu. Oke. Jadi coba. Karena tadi si ketimunnya itu basah ya. Kalau kita keep ketimun itu selalu bikin basah biar dia nggak kering. Karena kan kalau dia kena angin tuh. Kena dia jadi kering. Jadi, oh, jadi itu kering. Ada airnya ya, Dade? Jadi ketimunnya. Airnya ini ada airnya. Ada, oh, oke. Okay. Kalau bersimpan agak lama biar nggak rusak dia. Di minum air. Nah ini tadi yang aku bilang bahwa ketimun ini menarik. Ketimun ini menarik karena ternyata dia punya garis pinggirnya gitu. Garis pinggir ini. Jadi ketika ditaruh di atas piring tuh dia membentuk satu bentuk sendiri lah gitu ya dibanding plain aja gitu, nggak ada pinggirnya tuh kayak biasa aja. Lalu tadi kalau salah kayak gini ya, salah kayak gini. Terus next step-nya itu adalah si telur baladonya. Gemes banget. Gemes ya. Lalu, nah ini tadi si aksen. Daun labunya ini. Again, si daun labu ini bisa diganti dengan daun apa aja. Biasanya atau kangkung atau bayam gitu ya. Bayam atau kangkung. Dia mempunyai warna yang sama. Karena juga bentuk dari si apa namanya? Daun labu ini tuh banyak-banyak ada inilah ada bentuk kerli-kerli kayak gini kalau kelihatan. Ini lucu banget sih secara detail gitu ya. Banyak elemen-elemen yang mengejutkan. Lucu banget. Oke.
Eh, si cabenya ya. Juga harus dirasa-rasa kayak udah oke apa enggak, udah emang butuh apa ya? Ya kalau 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 benernya mungkin harus cepat gitu, cuman kalau misalnya dalam bikin sebagai karya emang harus dipasien banget nih apa yang kurang, apa yang enggak gitu ya, apa yang ini ininya tuh harus di banget. Tahu ini adalah oke. Lalu dan ternyata sebetulnya aplikasi si minyak sambelnya ya. Nah, ini udah agak rapih gitu ya, jadi apa ya bikin apa gitu yang lebih agak lebih keren banget. Gitu sih. Nice. Gitu, jadi kurang lebih realisasi dari sketsa kita kayak gitu, dan dari trigger si lukisan yang kita ambil dari pertama tadi itu ada hijau, ada kuning, ada putih, ada merah juga bisa kita aplikasikan ke sini. Jadi sebenarnya bisa jadi apa aja. Mudah-mudahan lightingnya membantu kelihatan. Gitu. Keren banget. Gitu sih. Nah. Lebih ya. Dan sama ini penasaran sih gitu. Itu pengaplikasian ininya tuh dengan apa si kecap ataupun sambel yang terakhir gitu. Ternyata maksudnya sendok bisa ya gitu. I'm always thought. Saya mikirnya tuh bisa pakai kuas atau enggak ya malah ya. Bisa ya. Cuman ini lebih dan ini lebih playful ya gitu karena droplets-nya dia jatuhnya lebih ini ya. Bagus banget lah deh. Betul. Sama kalau misalnya kayak kita melukis itu kan kalau misalnya kita ngecat warna kan ada tingkat kekentalan yang kita pakai kan bisa aplikasi. Sebetulnya di bahan makanan juga sama. Ketika kita enggak punya kecap yang kentelan, gimana cara ngencerinnya, tapi masih enak rasanya, terus juga minyak yang terlalu kotor, atau minyak yang terlalu kental, atau minyak yang terlalu encer, gimana caranya biar biar lebih konstan cairannya gimana, nah, itu juga mesti dipikirin biar aplikasinya itu enak gitu loh, tidak selalu sama. Itu sih. Seru banget. Seneng. Dan jadi lapar. Gitu. Sebenarnya kita bisa mulai dari apa aja karena coba dimulai deh gitu karena sebenarnya bahan-bahannya kita semua punya di rumah gitu ya. Oh. Nice. Duh, thank you banget loh. Ini pasti maksudnya dengan tadi prosesnya seperti itu tuh sebetulnya yang aku takjub banget adalah meskipun memang terlihat sederhana, tapi pemikiran di belakangnya tuh banyak gitu. Tapi tetap pada saat pengaplikasiannya, pada saat doodlingnya tuh juga tetap terlihat sederhana dan bukan sesuatu yang sulit dilakukan juga gitu. Dan kontras, bicara tentang kontras warna, bicara tentang komposisi itu kan sebetulnya. Kalau kita terus berlatih kan itu kita jadi jauh lebih sensitif terhadap apa yang mau kita taruh gitu ya, Dek ya. Betul. Jadi kayak udah kepikiran oh yang di sini kurang ini nih, di sini kurang ini gitu. Iya. Yeah. Ini seru banget nih kalau bisa diikutin di rumah sama teman-teman. Jadi apalagi sekarang gitu ya, maksudnya kan kita di rumah aja. Jadi tetap senyum ya. Tapi maksudnya tetap sama. Semua orang bilang,
Tapi ya maksudnya ini tuh jadi sesuatu, maksudnya bisa jadi proyek teman-teman di rumah yang menarik banget sih gitu, dengan makanan-makanan buatan mama, buatan papa, atau buatan mbak, buatan mama maksudnya buatan sendiri. Iya benar. Maksudnya dan ternyata kan, bisa. Iya. Soalnya kan kita lagi nggak bisa makan di luar nih. Iya kan? Betul. Jadi kita bisa elevate ya, elevate. Luar gitu. Iya. Makan makanan rumah yang terlihat seperti makan di luar, betul sekali. Aduh, itu membantu loh dalam mengatasi apa level stres yang mulai meningkat. Itu kan emang betul. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan itu tuh kenapa maksudnya kan, emang suka masak atau apa memang senang masak kan, itu kan sebetulnya memang food is comforting ya gitu. It's very comforting for a lot of people kan gitu. Maksudnya especially now gitu. Jadi kayak menarik banget kalau misalnya kita bisa bikin sesuatu yang menarik gitu ya. Dan lebih ini gitu, dan lebih inilah gitu. Maksudnya lebih kreatif gitu. Aku sih sebenarnya pengen ini sih, pengen ajak teman-teman yang memang akan nonton, yang sekarang sedang menonton ini, untuk kalau misalnya memang udah lihat tadi step-step dari Dade, bisa doodling dulu gitu ya, mungkin nanti boleh banget untuk posting hasil karyanya, baik doodle-nya maupun plating hasil akhir makanannya, bisa post di Instagram, tag ke Gunner Art Space at Emina Cosmetics. Juga boleh ke Warteg Gourmet ya? Boleh banget. Oke. Okay. Boleh. Nanti boleh ditambahkan juga hashtag-nya Nusantara Art Fest, Emina Beauty Bestie, dan Genera Kreatif di Rumah. Karena kita sebetulnya memang, kita tuh pengen banget ngumpulin sih karya-karyanya teman-teman nih, Dede. Aku jelasin sedikit lagi. Jadi sebetulnya Nusantara Art Fest itu and at the end of the program, kita bakal bikin virtual exhibition. So we're going to have a gallery filled with a lot of artworks yang emang udah dilakukan oleh teman-teman yang nonton semua episode-episode kita dari awal, dari bulan April sampai sekarang gitu. Sampai nanti kita berakhir di 20 Juni. Nah, jadi seneng banget sih kalau misalkan emang ini. Seneng banget kalau misalkan memang di antara karya-karya seni, prakarya, tiba-tiba ada foto plating hasil karya teman-teman berbagai daerah gitu. Seru banget. Seneng banget. Aduh. Terima kasih banyak ya hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak loh. Ini soalnya menurut aku inspirasi. Inspirasi yang betul-betul kan kadang gitu ya, mungkin orang mikir harus cari inspirasi tuh harus, aku pernah waktu itu dapat pengalaman, karena memang aku kan suka ngelukis gitu, maksudnya emang pelukis kan dari dulu, dan pernah ditanya gitu, berarti kalau misalnya mencari inspirasi tuh kayak harus ke suatu tempat yang memang mungkin melihat pemandangan, terus meresapi alam gitu, ya gak gitu juga sih. Jadi maksudnya padahal sebetulnya ini kan telur balado dan timun aja bisa jadi inspirasi yang luar biasa buat satu bentuk karya gitu. Thank you so much, Dade, luar biasa banget ini. Aku belajar banyak banget hari ini, ngelihat cuman gini aja, terus maksudnya prosesnya seperti itu, terus hasil jadinya kayak gimana gitu, senang banget. Terima kasih banyak udah main-main ikutan Nusantara Art Fest dari Ganara Art. Terima kasih banyak udah diajak main ke Nusantara Art Fest. Festival Nusantara Art Fest ini luar biasa. Senang banget akhirnya kita bisa ngapain bareng ya. Iya, senang banget. Thank you so much, Dede. Sama-sama, Tita. Terima kasih. Bye.
Kembali lagi di Nusantara Art Festival 2020. Kali ini kita akan membuat wadah tisu gulung untuk membuat kamar mandi kamu menjadi lebih menarik dan berwarna. Ornamen yang akan ditampilkan adalah gambar siluet jajanan pasar yang rasanya manis dan biasa disajikan saat acara kumpul keluarga atau acara lainnya. Peralatan yang dibutuhkan adalah botol minuman soda, kemudian kita potong menjadi 3 bagian. Kita hanya menggunakan bagian yang lurus. Nah, setelah dipotong, maka bagian tersebut akan terlihat seperti gelang. Kemudian, kita juga memerlukan kardus bekas, cat poster berwarna biru dan kuning. Tentunya kita juga memerlukan palet dan kuas. Lalu spidol permanen berwarna merah dan hitam, juga pulpen, gunting dan cutter, lem tembak, dan kain yang sudah tidak terpakai. Yuk kita mulai. Langkah pertama, potong bagian tengah botol plastik untuk membuat celah untuk menarik tisu. Kamu tidak perlu khawatir kalau ada bagian stiker yang tersisa. Nanti kita akan jadikan itu bagian tengah dan kita akan gunting. Kemudian, saya juga sudah memiliki lembaran gambar jajanan pasar. Kamu bisa post dan screenshot gambar berikut jika ingin menggunakan gambar yang sama. Saya memilih 3 buah jenis jajanan pasar, yaitu putu mayang, putu ayu, dan kue lapis. Kita akan cetak gambar pada plastik menggunakan spidol permanen berwarna hitam. Jangan lupa untuk mengatur jarak antara gambar terlebih dahulu sebelum mulai. Putu ayu adalah kue kukus yang terkenal dengan nama Putri Ayu. Kue tradisional yang tak lekang oleh zaman ini, dipercaya asal-muasalnya berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa daerah menyebut kue ini dengan sebutan kue putu ayu. Sedangkan putu mayang adalah kue tradisional yang dibuat dari tepung kanji atau tepung beras yang berbentuk seperti mie, dengan campuran santan kelapa dan disajikan dengan kinca atau gula Jawa cair. Di Indonesia, kue ini merupakan bagian dari seni kuliner Betawi. Kue lapis adalah makanan khas Indonesia yang terdiri dari 2 warna yang berlapis-lapis. Kue ini dibuat dari tepung beras, tepung kanji, santan, gula pasir, garam, dan pewarna makanan. Kue ini dikukus setiap lapisannya satu per satu, dan banyak ditemui di daerah-daerah di Indonesia. Setelah semua permukaan plastik sudah penuh dengan gambar, saatnya untuk mewarnai. Nah, untuk mewarnainya, kita akan aplikasikan pada bagian belakang dari gambar agar warna tidak akan bercampur dengan spidol permanen yang sudah kita buat. Untuk warna merah, saya akan menggunakan spidol permanen. Nantinya, saya juga akan mengkombinasikan dengan cat poster. Kamu juga bisa menggunakan kutex atau cat lainnya. Silakan berkreasi ya. Setelah semua permukaan plastik selesai, kita akan sisihkan plastik dan tunggu sampai cat benar-benar kering. Langkah berikutnya, kita akan membuat alas wadah dari kardus yang berbentuk bulat dengan ukuran yang sama dengan tisu roll.
dan juga kita memerlukan 2 buah kain bekas dengan 2 ukuran yang berbeda. Selain itu, kita juga akan menggunakan lem tembak. Kemudian, kita tempel kain pada kardus dengan menggunakan lem tembak. Setelah cat pada lembaran plastik sudah kering, kita gunting sedikit lembaran plastik bagian atas agar memiliki sisi yang tumpul. Setelah itu, berikan lem tembak pada sisi lingkaran, kemudian tempelkan lembaran plastik pada bagian yang sudah diberikan lem. Wadah tisu gulung kita sudah jadi. Selamat mencoba! Halo semua, kami dari Ganara Art. Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat tempat kartu atau tempat foto berbentuk badak bercula satu dengan menggunakan kardus. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan, pensil, penghapus, kertas, kardus, gunting, dan juga krayon. Pertama-tama, kita mulai dengan menggambar sketsa badak bercula satu di atas kertas, seperti ini. Nah, teman-teman dapat menghentikan videonya untuk mulai membuat sketsanya. Setelah itu, kita akan potong sketsanya dengan menggunakan gunting. Nah, setelah dipotong akan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menggunakan sketsa yang telah terpotong tadi sebagai cetakan untuk kita pindahkan di atas kardus. Jadi kita akan mulai menggambar kembali bentuk badak bercula satunya. Kita ikuti saja dengan sketsa yang telah terpotong tadi. Nah, setelah sketsanya kita berhasil pindahkan, maka hasilnya seperti ini. Teman-teman dapat memotongnya mengikuti bentuk dengan menggunakan gunting. Kita potong bagian badannya saja. Seperti ini. Kita tandai dulu area yang akan kita potong. Untuk bagian kakinya, kita akan membuatnya dengan kardus kembali.
Nah, setelah kita gunting, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat kaki untuk badak bercula satunya dengan menggunakan kardus yang telah dipotong kecil. Caranya, kita akan menggambar bentuk menyerupai huruf M seperti ini. Lalu kita tarik garis untuk membentuk kakinya. Nah, setelah jadi, sekarang kita potong dengan menggunakan gunting. Nah, selanjutnya kita dapat menyalin bentuk pertama untuk membuat bentuk kedua seperti ini agar memiliki ukuran yang sama. Maka setelah dua-duanya jadi akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai badak bercula satunya dengan menggunakan krayon berwarna abu-abu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa badak memiliki nama Latin Rhinoceros sundaicus? Nah, Rhinoceros sundaicus merupakan nama Latin dari badak bercula satu. Rhino berarti hidung, ceros berarti tanduk. Kemudian, sundaicus diambil dari kata Sunda yang merupakan suku di mana hidupnya badak bercula satu ini. Badak ini memiliki panjang sekitar 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Ukuran culanya juga kurang dari 20 cm. Populasi badak bercula satu saat ini sangatlah kritis.
teman-teman dapat menjumpai badak bercula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Pulau Jawa. Nah, kita warnai badak bercula satunya sampai penuh. Oh iya, untuk hasil yang maksimal, teman-teman dapat mewarnai kedua sisi bagian kardus dengan warna yang sama. Nah, setelah selesai diwarnai, kita akan menandai atau memotong bagian badannya untuk kita selipkan kakinya. Jadi kita potong sedikit di bagian bawah seperti ini, kemudian di bagian depan seperti ini, lalu untuk kakinya juga kita akan potong sedikit pada bagian atas untuk dapat kita sangkutkan ke bagian badannya. Selanjutnya kita pasangkan. Nah, sekarang badak bercula satunya sudah jadi. Teman-teman dapat menambahkan foto atau kartu yang dapat diselipkan di bagian sambungan antara badan dan kaki badaknya. Terima kasih, selamat mencoba.